Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat akhir pekan, sahabat hijau. Kali ini sekitarku, channel sekitarku meliput keindahan atap rooftop di kediamannya Pak Adin. Atap rooftopnya sangat cantik sekali teman-teman, penuh tanaman yang berbunga bermekaran semuanya. Kita pengen cari tahu apa sih konsep dari atapnya Pak Adin ini, kok sangat warna-warni, bunganya indah. Sahabat hijau, sahabat Indonesia cantik, sahabat sehat, untuk lebih tahu tentang apa konsep dan jenis tanaman serta pemeliharaan dari atap rooftop Pak Adin ini, terlebih dahulu jangan lupa teman-teman untuk subscribe, share, comment, and like. Tentunya jangan lupa menyalakan lonceng sehingga setiap ada update dari liputan akun sekitarku ini, teman-teman bisa langsung mengetahui perkembangan terkininya. Baik teman-teman, untuk sahabat hijau yang telah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Dukung terus akun kami sehingga kami bersemangat untuk meliput keindahan-keindahan di sekitar kita. Kita kali ini mau ketemu Pak Adin ini, overview atap rooftopnya. Cantik sekali teman-teman, cantik sekali tanaman-tanamannya, konsepnya penuh bunga bermekaran. Ini kayaknya Pak Adin ini memang kolektor tanaman hias yang senantiasa memanfaatkan lahannya, areal tempatnya dengan tanaman-tanaman yang berkesesuaian dengan kondisi tempat yang ada. Jadi ini kayaknya seragam semua tanamannya, kecuali ini ada tanaman buah. Ini overviewnya, ini ada tanaman buah tabu lampot, tanaman buah dalam pot. Ini kita izin ke Pak Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Adin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Mohon izin Pak Adin, kami kepingin meliput tentang keindahan taman atap, taman rooftop di kediaman Pak Adin ini ya. Boleh, silakan Pak. Pak Adin ini kok atapnya sangat cantik sekali, penuh dengan tanaman hias yang semuanya bermekaran. Semuanya bermekaran dengan aneka warna seperti ini. Boleh diterangkan Pak Adin, ini konsepnya seperti apa? Kenapa memilih tanaman jenis ini? Terus gimana kok tanamannya bisa subur semua seperti ini? Sehingga siapapun yang main ke sini pasti terpesona. Ya. Kayak lagunya Bulan Sutena. Terpesona. Iya. Ya. Gimana Pak Adin ini konsepnya, ini tanamannya tanaman apa ini Pak Adin? Kok ditaruh di atap yang terbuka, mestinya ini sangat terik. Kalau hujan ya kehujanan, kalau panas dari pagi hari sampai sore hari terkena sinar matahari langsung. Iya. Ini sebenarnya tanamannya tanaman Euphorbia mili ya Pak ya? Euphorbia mili. Betul. Euphorbia mili. Atau bisa disebut mahkota duri ya? Mahkota duri. Iya betul. Tanamannya kayak bermahkota, crown, tapi banyak durinya. Betul itu Pak. Berarti disebut kayak film itu ya, film seri Game of Thrones. Jadi ya, perebutan mahkota yang penuh duri ya. Iya. Kenapa kok disebut mahkota duri atau apa? Euphorbia mili. Euphorbia mili. Euphorbia, bukan Euphorbia yang keluarganya kaktus itu Pak ya? Bukan. Ini Euphorbia mili. Euphorbia mili. Ini. Dan mahkota disebut juga mahkota duri. Mahkota duri betul. Kenapa Pak kok disebut mahkota duri Pak? Boleh diterangkan di sini Pak, coba Pak. Iya. Karena ini banyak durinya juga nih Pak, jadi disebut mahkota duri. Nih, banyak durinya ya. Ini enggak tajam-tajam banget sih Pak. Oh gitu. Tuh, kalau dipegang tuh agak lembek Pak ya? Agak lembek ya, betul. Agak lembek, berduri, batangnya keras. Batangnya, kalau batangnya keras Pak. Batangnya keras. Iya. Terus perbedaan dengan batang tanaman perdu lainnya apa Pak? Kalau dipatahin gitu batangnya atau ber, ber,
berkayu, berumbium atau apa ini Pak? Atau berjeli atau apa Pak? Ini dalamnya lebih berjeli ini Pak. Berjeli dalamnya? Iya, kalau diletekin keluar apa? Berjeli. Getah, keluar getah. Getah. Getahnya getah seperti susu ya, putih ya Pak. Getah putih, getah putih. Susu. Betul. Getah susu putih. Putih. Terus apa namanya? Getahnya ini gatel nggak Pak? Getahnya enggak sih Bang, enggak gatel, enggak. Enggak gatel ya getahnya ya. Kalau kena kulit juga enggak. Enggak gatel ya. Iya. Terus Pak Adin Eporbia Mili atau Crown Game of Throne Mahkota Duri ini asalnya tanaman ini dari mana sih Pak? Ini asalnya dari Timur Tengah Pak. Asalnya dari Timur Tengah. Betul. Daerah gurun, daerah panas. Gurun, daerah panas. Jadi makanya disimpannya ini di lahan terbuka ya. Misalkan contohnya seperti ini ya Pak ya. Ini posisinya di lantai 4, terus langsung kena terik matahari. Jadi makanya disebut tanamannya ini dari daerah gurun, daerah cocok panas. Kena matahari langsung, kena hujan. Betul, betul. Berarti dari dingin kuat ini Pak? Kalau dingin kuat, tapi jangan terlalu banyak disiram ya Pak. Oh gitu, maksudnya dingin itu kalau suhu dingin, kalau di gurun kan kalau malam kan dingin banget Pak ya? Iya. Kalau siang panas, panas banget. Banget. Makanya ini memilih kalau untuk di atap terbuka seperti ini, Pak Adin memilih tanaman bunga Eporbia Mili ini. Iya. Karena habitat aslinya memang seperti itu. Seperti itu. Oke Pak. Pak ini tanaman ini sambil jalan Pak, iya, boleh Pak? Ini boleh. Koleksinya teman-teman. Ini ada yang warna orange seperti ini. Ini ada merah. Ini ada bambu apa ini? India Song. Ini ada yang warna peach seperti ini. Ini ada yang warna Fanta ya Pak ya, ya ini Pak ya. Fanta ini berbeda. Oh daunnya tadi beda-beda Pak ya? Beda-beda Pak. Ini daunnya oval tapi ini lebih besar. Lebih besar. Sementara yang ini oval tapi kecil-kecil. Kecil. Ini daunnya kecil-kecil. Ya, ini juga kecil-kecil. Ini juga kecil oval. Juga oval. Ya. Bunganya juga kecil. Batangnya lebih kecil juga ya. Batangnya ya. Beda-beda Pak ya? Iya betul Pak. Beda-beda. Ini kecil batangnya berduri, penuh duri. Ini batangnya kecil juga. Ini batangnya ini agak gede Pak ya? Iya. Ini agak gede, orange. Ini lebih merah banget Pak ya? Merah banget, lebih menonjol itu Pak. Merahnya lebih menonjol, daunnya lebih, ovalnya lebih gede-gede. Iya. Dan batangnya? Oh, batangnya ini lebih gede Pak ya? Lebih gede, ada satu itu Pak. Ukurannya coba Pak, ditaruh jempol tangan Pak. Oh ya, ini lebih gede. Lebih gede. Terus ini ada yang warna campuran, agak orange, campur hijau kekuningan. Iya. Ini warna peach Pak ya. Terus ini Pak, ini ada yang cantik juga Pak. Ini bentuk bunganya juga berbeda Pak ya. Berbeda Pak, berbeda-beda. Berbeda-beda ya. Bentuk bunganya seperti ini teman-teman. Iya. Oh, ini berbunga berterusan Pak. Terus-terusan kalau ini Pak. Terus-terusan asalkan iya. Ini medianya apa Pak kok bisa subur gini Pak? Apakah disesuaikan dengan kondisi gurun Pak? Betul. Jadi medianya Jadi, apa Pak? Medianya pertama pasir. Pasirnya pasir apa Pak? Pasir biasa, pasir bangunan atau pasir kali? Pasir kali Pak. Pasir kali. Ya lebih bagus pasir dari apa? Pasir itu? Malang. Malang betul. Yang gede-gede. Yang gede-gede. Terus selain pasir Malang selain dicampur pasir apa lagi? Malang itu ada sekam. Sekam apa namanya itu Pak? Sekam bakar atau sekam mentah? Sekam mentah. Terus sekam bakar juga boleh bisa. Dicampur juga dicampur sekam bakar. Juga. Terus pupuknya? Terus pakai pupuk Kohe sama okay. NPK Pak. Oh, NPK. Kalau untuk media tanamnya itu campuran tadi pasir, ibaratnya betul. satu pasir. Satu pasir. Pasir kali, pasir hitam atau pasir Malang. Iya. Kemudian pakai sekam bakar. Sekam bakar. Satu. Terus sekam mentah. Sekam mentah. Terus pupuk hijau, pupuk humus. Humus. Humus itu bandingnya berapa Pak? 1:1 itu Pak. Pasir 1. Betul. Sekam terus, bakar 1, sekam mentah 1, terus pupuk hijau humus 1, diaduk semua 1 ember 1 ember sama, 4 ember diaduk jadi 1. Kohe Pak. Kohenya sebanyak 1 ember atau sedikit aja Pak?
Kalau kohenya sedikit aja. Kohenya biasanya kohe sapi atau kohe ayam atau kohe kambing, Pak? Biasanya kami di sini pakai kohe kambing, Pak. Oh, supaya larutnya lambat, Pak, iya, ya? Iya, betul. Berarti kohe kambingnya yang bukan dihancurin ya, yang masih buletan-buletan, iya, Pak? Iya, yang masih buletan. Oh, jadi awet, Pak, ya? Jadi awet. Oh, baik, teman-teman, itu medianya, komposisinya adalah pasir banding 1, sekam bakar 1, sekam mentah 1, kemudian pupuk humus, pupuk hijau, ya, itu satu bagian, kemudian kohe, kotoran hewan, kambing, kotoran kambing yang masih bulat-bulat, itu secukupnya aja sedikit ya. Ya. Ini merahnya berbeda lagi, Pak, ya? Beda-beda, Pak, jadi setiap jenis beda-beda, setiap ya? Beda-beda, setiap pos beda-beda, Pak. Oh, ini ada warna putih ya, putih, iya, kekuningan, Pak, ya? Putih kekuningan. Ini merah. Merah. Aduh, ada tawon. Ini banyak tawonnya, Pak, ya? Tawon madu, Pak, ya? Tawon madu, Pak. Teman-teman, sahabat hijau, ini saya di kerumuh, ada tawon yang berputar-putar di muka saya. Karena banyak bunganya. Ini penyiramannya bagaimana, Pak? Penyiramannya itu sehari sekali, Pak. Sehari sekali. Bisa 2 hari sekali bisa. Oh, 2 hari sekali juga bisa. Iya, oh, ini teman-teman morfologi tanamannya itu biasanya bercabang-cabang di bawah. Ini warna bunganya kuning. Kalau udah tua jadi hijaunya lebih tua. Ini. Yes. Jadi ini semakin tua semakin warna punya jadi hijau gitu, jadi ya. Hijau warnanya. Untuk yang jenis kuning. Yang jenis kuning ini bisa meninggi, Pak, ya? Iya. Kan ini bunganya berterusan. Terus-terusan kalau ini, Pak, bunganya. Yang bawah belum tua sudah keluar lagi. Sudah keluar lagi. Oh, cantiknya, teman-teman. Euphorbia mili atau crown of apa kalau bahasa Inggrisnya? Duri itu apa duri ya? Mahkota duri pokoknya ya. Iya, mahkota duri pokoknya. Ini dari bawah sudah ada bunganya ke atas. Ini perbanyakannya gimana, Pak? Bisa di-stek, ya? Stek, jadi sebenarnya belum pernah sih, Pak. Nanti coba-coba di stek. Oh, mau diperbanyak, Pak, ya? Iya, mau diperbanyak karena kan ini posisinya udah tinggi juga, jadi mau diperbanyak ya. Perbanyak, dipotong-potongin. Oh, ini koleksinya nih, nyarinya dari satu tempat atau beberapa tempat ini, Pak Adin? Ini beberapa tempat, Pak. Jadi enggak cuma satu tempat. Dan enggak langsung terkumpul banyak ya? Betul, pelan-pelan. Pelan-pelan ya sampai dapat segitu banyak ini, iya, ya, Pak. Koleksinya banyak banget, teman-teman. Dan ini berbunga berterusan. Berterusan. Euphorbia mili, mahkota duri, ya, yang berbunga berterusan asalkan ditempatkan di tempat yang terkena terik matahari langsung. Ya, seperti di. Walaupun kena hujan langsung juga nggak apa-apa, ya. Apa-apa. Tapi di naungan bisa juga, Pak? Bisa. Naungan. Oh, ini kan di naungan ya, di bawah tritis ya. Yang penting ininya. Oh, atapnya ini bening. Atapnya bening, Pak. Oh, teman-teman, ini atapnya bening di bawah naungan di tritisan, tapi kalau pagi hari kena matahari langsung juga karena tipis kan ini pendek ini tritisannya. Seperti ini. Pak Adin, pemupukannya nih kalau pupuk kimia berapa tetap dikasih, Pak? Tetap dikasih, Pak. Tetap dikasih ya. Iya. Tetap dikasih berapa bulan sekali, Pak? Berapa bulan sekali? Jadi sebulan sekali, Pak. Sebulan sekali, setengah sebulan sekali bisa, Pak. Setengah bulan sekali, tapi sebulan sekali bisa, Pak, ya? Bisa, jadi bisa sebulan sekali ya. Nyesuaiin aja, Pak. Oh, coba lihat sini, boleh, Pak. Boleh, oh, ini ada tabu lampot, ada alpukat, ada jeruk nipis. Ini euphorbia-euphorbianya yang gede-gede. Iya. Oh, ini euphorbianya sudah gede-gede, teman-teman. Ada jambu juga, Pak, nih lumayan ditanam di sini, Pak. Oh, di lanin ada jambu. Oh, jambu kristal ya, Pak, ya? Iya, jambu kristal. Jambu kristal tabu lampot. Oh. Teman-teman, bonusnya kita ada tabu lampot, jambu kristal gede-gede buahnya. Ini teman-teman semua euphorbia yang oh, ini yang batang besar semua ya, yang tinggi-tinggi, Pak, ya. Yang tinggi-tinggi. Ini apa? Alpukat tabu lampot. Ini kalau buahnya, kalau pas musim buah enak ini, Pak, ya. Iya. Berbuah juga, Pak, ya. Berbuah. Panen juga, Pak. Panen ya. Iya. Oh, ini ada tabu lampot juga.
jeruk Bali. Jeruk Bali juga ada. Jeruk Bali, jeruknya Made in Bali. Made in Bali. Ini ada jambu batu merah nih, kayaknya ngeliat modelnya ya. Iya betul Pak. Jambu batu merah yang manis sekali nih pasti kalau lagi berbunga berbuah. Ini kecil tapi manis. Oh, kecil-kecil tapi manis Pak ya. Oh, ada jeruk purut juga teman-teman. Ada jeruk purut. Ini koleksinya. Bayangkan teman-teman, atap nan cantik asri, walaupun atap ini sebenarnya pasti kalau rooftop seperti ini pasti terik sekali kalau siang, tapi dengan adanya bunga euphorbia ini jadi betah rasanya ngelihat walaupun kena panas, seandainya panas-panas, apalagi alangkah indahnya kalau seandainya di pagi hari atau sore hari yang tidak terik, kita duduk-duduk ngopi bercengkrama dengan keluarga di atap ini dengan penuh bunga yang aneka warna dengan cantik, yang rajin berbunga tidak pernah bolos, ini pasti juara kelas ini ya. Mempercantik lingkungan, Pak. Mempercantik lingkungan dan menambah oksigen ya. Pak ya, menambah oksigen untuk keluarga kita sendiri, syukur-syukur bisa memberikan oksigen untuk lingkungan Pak ya. Iya betul. Seperti ini Pak Adin, pengaduan bahan-bahan seperti ini nih mudah nggak sih Pak Adin? Ya bahan-bahannya, jadi misalkan ini ya Pak ya, apa pupuk-pupuknya ya Pak ya? Iya. Pupuk-pupuknya ya sangat mudah sekali Pak. Sangat mudah sekali sangat ya. Mudah sekali. Pupuknya nih pupuk apa Pak? Pupuk NPK? NPK berapa Pak? Pupuknya NPK 16-16 Pak. 16-16-16 Pak ya? Iya betul. Jadi untuk bunga, untuk daun, untuk pertumbuhan cabang apa itu cukup ya 16-16 ya? Iya 16-16-16. Mereknya terserah Pak ya? Iya. Mereknya terserah. Bebas. Baik teman-teman, inilah liputan kita di rooftop. Jadi teman-teman kalau di kantor atau di rumah punya atap terbuka seperti ini, daripada kering panas tidak bermanfaat, terus kita males kalau mau nongkrong di atap, ini manfaatkan dengan kalau teman-teman suka mungkin mau nanem dapur-dapuran, kebutuhan dapur, cabai segala macam, cabai tomat mungkin asik juga sesuai hobinya masing-masing. Bisa juga tabu lampot, tanaman buah dalam pot juga asik juga. Tapi ini kebetulan yang kita liput sore ini di tempat Pak Adin yang ditanam adalah Euphorbia mili atau mahkota duri, yakni tanaman yang berasal dari jazirah Arab, daerah gurun, sehingga sangat cocok dipilih untuk ditempatkan di rooftop seperti ini yang sangat terik panas. Tahan panas, tahan hujan, kena matahari langsung, bisa di bawah atap sedikit asalkan atapnya bening Pak ya, kan terkena matahari pagi setidaknya dapat itu 6 jam atau 4 jam matahari pagi dapat ya. Dapat Pak di sini. Cantik sekali teman-teman, apalagi yang di tempat terbuka yang bawah seperti ini, pasti siapa yang tidak betah kalau bermain di rooftop seperti ini. Dan pilihannya adalah memang benar-benar tanaman hias yang rajin berbunga, tanaman hias juara kelas karena rajin berbunga tidak pernah bolos. Baik teman-teman, sahabat sekitarku, ikuti terus liputan kami di keindahan-keindahan yang lainnya. Jangan lupa dukung terus kami dengan cara subscribe, tekan lonceng pengingat, kemudian komen, share, and like. Bantu dukung terus channel sekitarku dengan share ke seluruh kerabat, saudara, kenalan, teman, ke siapapun, bahwa ada keindahan di sekitar kita yang didokumentasikan di channel sekitarku. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa lagi di liputan-liputan berikutnya dari akun sekitarku. Salam sehat, salam Indonesia cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.